Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Oke, kali ini gue mau makan pecel lele. Gue udah beli lele 2 biji. Nih, lelenya gede gendut. Wih, mantep. Dagingnya banyak. Terus ada nasi uduk, timun, kemangi. Udah sama sambelnya. Tuh, ini sambelnya. Sambelnya lumayan lah. Jadi kemarin ini waktu seminggu yang lalu ya, kayaknya belum nyampe seminggu yang lalu, gue cerita lagi main ke rumah temen gue. Terus belilah kita pecel lele. Namanya nih pecel lele seafood 77 kalau nggak salah. Nah ternyata pas gue makan tuh uduknya enak, sambelnya juga boleh, lelenya juga enak. Jadi akhirnya gue pikir ya udah deh, gue review aja gitu. Gila mantep banget sih ini. Langsung aja kita makan ya. Sebelum makan kita doa dulu. Amin, makan. Ini. Oke. Nasi uduknya enak deh, pulen terus wangi. Sambelnya. Sambelnya dia ya pedesnya oke lah, cuman lebih banyak ke tomat gitu. Manis dia, sambelnya manis, enak. Kalau ya. Lelenya lebih enak yang pas hari ini nih gorengnya. Karena gorengnya nggak sampai terlalu kering banget. Jadi masih lembut dagingnya. Enak. Justru yang waktu kemarin gue beli bareng temen gue, rada apa? Kering, terlalu keras. Wah, dagingnya lembut sih. Wow. Terus sambelnya tipenya manis gitu loh. Jadi gue juga lumayan suka lah. Kita pindahin. Biar kalian lihat dengan mantap. Nih. Wah, tuh. Ini asli, dagingnya lembut banget. Enak. Sambelnya gue suka sih. Meskipun dia nggak terlalu pedes banget, tapi dia ada rasa manisnya gitu loh. Tuh. Gue sebenarnya bukan 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 pecinta lele sih. Kalau temen yang tahu pasti bilang, "Kalau tumben makan lele."
soalnya gue lagi bosen sama ayam. Ayam goreng, ayam gitu-gitu masih rada bosen. Kalau ayam kayak model KFC sih enggak. Cuman kayak tipe-tipe ayam yang goreng yang begini doang, gue lagi bosen banget gitu. Jadi enggak deh. Sambalnya dia gue jujur suka sih. Sambalnya tuh jujur gue suka. Soalnya nggak terlalu pedes banget. Terus apa ya? Itu sih yang ada rasa manisnya itu sih yang bikin gue suka. Wah. Dagingnya berlimpah banget nih. Gue dapet dua. Masa beli dua. Yang dagingnya gendut. Cocok. Tuh. Asli ini lembut banget ya. Nah. Nah. Mantap. Mantap. Kenyang guys. Kalau makan lele, gue jadi inget lele bakar di apa tuh di Tangerang yang gue pernah review juga. Itu lele bakar terenak yang pernah gue makan. Parah, itu enak banget. Gak tau sekarang ini masih buka atau enggak. Mungkin masih kali lah ya. Itu lele enak banget. Pakai sambal gitu. Mantap.
timun pakai sambal. Ini dagingnya banyak sih, tebel dagingnya. Timun, woi, mantap. Wah, dagingnya udah habis. Kenyang, mantap. Oke, guys, thank you udah mau nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Gue udah kenyang, nasi gue ngabisin karena udah kenyang banget. So, bye. See you next video.